udah lama nih gue nggak upload video ke YouTube gue. Kali ini gue mau upload nih Honda Monkey, basicnya mesinnya yang masuk pior 225. Wah, jadi ambil banget dari motornya. Motor mini, mesinnya mesin besar ya kan, mesin yang masuk pior 225 cc ya. Project ini sebenarnya lahir tadinya sebelumnya gue tuh bikin Honda Monkey, cuma basic mesinnya Supra X 125. Akhirnya dapat deh tuh project Honda Monkey lagi. Cuma customer-nya ini, project ini dari Jogja. Cuma customer-nya ini mau sedikit berbeda, bukan renek ya. Dia mau motor ini dimasukin mesinnya mesin diri. Nah, akhirnya jadilah, setelah kita diskusi jadilah seperti ini. Kita pakai mesin Yamaha Scorpio 225 cc. Dan hasilnya seperti ini yang bisa kalian lihat. Nah, di video kali ini selain gua mau kasih video detail di motor ini, gua juga bakal kasih tahu spesifikasinya, apa aja yang dipakai di motor ini, dan juga video test ride-nya. Udah bakal lupa. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke spesifikasi atau video detail yang ada di motor ini. Check out. Oke, jadi kita lanjut dulu ke bagian spesifikasi yang ada di motor Yamaha Scorpio Custom Honda Monkey ini. Kita mulai dulu dari bagian lampu-lampunya. Untuk headlamp di sini gua pakai headlamp Demeka ya. Seperti biasa pakai headlamp Demeka, cuma ini LED-nya yang LED-nya ini warnanya biru. Kita lanjut ke bagian sen. Nah, untuk sen di sini gua pakainya sen Honda Scooty tipe lama. Banyak banget kalau gua bikin Honda Monkey kalian tanya sen. Nah, sen ini gue pakai Honda Scooty tipe lama. Nah, tapi kalau kita beli itu di online banyak ya. Tapi warnanya kayak terung gitu. Di sini udah gue repay warna hitam. Nah, jadi kalau udah warna hitam ini ada. Nah, gue udah repay warna hitam. Untuk video di sini gue pakai speedo digital. Nah, ini sudah nggak asing lagi pastinya kan. Speedo digital. Sekarang kita lanjut ke bagian stop lamp. Untuk stop lamp yang ada di motor Honda Monkey, basic mesinnya yang Mas Bojo ini, untuk stop lamp di sini gue pakainya stop lamp Yamaha Bison original. Nah, gue aplikasiin ke motor ini karena kayaknya cocok banget gitu kan, keren banget, kelihatannya juga asik. Stop lamp Yamaha Bison dipakai di sini, keren banget. Sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki yang ada di motor. Dan juga memang sebelumnya gue juga beberapa kali buat mati pakai ringnya yang 12 juga. Kan ada juga yang pakai ring 8 atau ring 10, tapi menurut gue lebih nyaman pakai ring 12 dibanding ring 8 atau 10. Tapi itu tergantung selera kalian juga. Kita lanjut ke bagian ban. Untuk ban di sini gue pakai ban merek Timberland. Untuk Timberland tipe yang anak Honda, jadi bisa ngikir nih bannya. Lanjut lagi ke bagian ESD. Untuk ESD di sini gue pakai ESD aftermarket cuy. Nah, ESD aftermarket cuma segitiga bagian atas dan bawahnya udah kita ganti pakai segitiga custom karena harga lebih jual dan masih lebih jos. Sekarang lanjut lagi ke bagian double shock yang ada di motor ini. Untuk double shock yang ada di motor ini gue pakai double shock merek Scarlett yang warna kulit hitam
tabung seperti itu cuy. Nah ini kalau lu sering lihat kan postingan gua, pasti gua tanya oke sekarang ini tabung ini karena menurut gua sih asik banget. Nah sekarang tabung kita lanjut lagi ke bagian oil cooler ya. Nah untuk oil cooler di sini gua pakai oil coolernya punya Satria F2. Nah, ini request dari customernya minta dipasangin oil cooler, akhirnya gua beli sama jadi gue mau tes motor Scorpio konsep ada mati, kita tes dulu. Terima kasih banget buat kalian yang sudah support channel YouTube Dimas Dirt Custom, buat yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, gue tunggu nih subscribe dari kalian agar channel ini semakin berkembang dan gue juga semakin semangat buat video-video terbaru lainnya, konten-konten keren lainnya. Nah jangan lupa juga kalian like, komen dan share sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat atau kalian suka. Satu lagi jangan lupa follow IG Dimas Dirt. Terima kasih buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.